Segala upaya positif dilakukan dalam mencegah penyebaran virus COVID-19. Salah satunya adalah dengan memakai masker. Polsek Medan Satria Polres Metro Bekasi Kota rutin melakukan patroli di pintu masuk Harapan Indah Kota Bekasi. Patroli tersebut guna mengontrol masyarakat khususnya pengguna kendaraan agar tetap menggunakan masker saat berkendara. Kapolsek Medan Satria Kompol Agus Rohmat beserta jajaran turut memberikan masker pada pengguna jalan untuk mendukung protokol kesehatan COVID-19. Dari Bekasi, Jawa Barat, Mbak Il melaporkan.